ini adalah Sakral, ini adalah film pertama saya. Memang kalau saya HP. Kalau dilihat memang genrenya memang horor. Nah, selama ini kan saya main sinetron tapi belum pernah main film. Memang saya mencari film yang sesuai dengan apa yang saya mau. Karena selama ini tawaran-tawaran pasti kalau enggak cewek cantik, cewek seksi, pasti gitu-gitu aja. Jadi saya dan kebetulan di film Sakral ini kan memang ada dramanya, ada karakternya gitu. Di sini juga saya protagonis, yang biasanya kan kalau main sinetron saya antagonis, selalu jadi jahat. Nah, di sini tantangan buat saya, dan kebetulan juga horor yang sebenarnya saya juga kalau dibilang nggak berani-berani banget gitu, tapi ya diberani-beraniin. Jadi ya, ya mudah-mudahan lah hasilnya baik. Atau lucu sih, ada beberapa adegan yang misalnya kan ada adegan ranjang, maksudnya bukan adegan ranjang, adegan diranjang. Itu kan harus berpelukan, ini namanya suami istri ya, harus pelukan, harus sayang-sayangan. Pas syuting tuh lagi pelukan, sayang-sayangan. Terus pas cut, kan kita dia hadap sana, saya hadap sana, kita main handphone, dia main handphone kan. Nggak lama Ofar dateng, shock semua, si Zaki shock. Lah, untung dia nggak lihat katanya gitu. Ya pasti kan bakal lihat nanti kalau premier. Cuma maksudnya Zaki sempet ngomong, gue nggak digampar kan ya gitu. Lucu sih, cuma maksudnya hal-hal seperti itu, ya aku pun nggak pernah izin langsung sama Ofar untuk yang boleh nggak aku adegan, nggak gitu, nggak sedetail itu. Pokoknya yang penting tidak ada adegan ciuman, nggak adegan mesra-mesra, yang penting hanya sebatas sewajarnya aja adegan suami istri lah, gitu. Tapi nggak gitu. Depan, tengah, mana yang duluan?